Ya, welcome back to my channel, McFish Channel. Ya, nih hari ini kita hari yang kita tunggu-tunggu ya, untuk dapetin promo diamond. Nah, ini sekarang aku mau ngasih tahu ya cara dapetin promo diamond yang istilahnya kalian bakalan bisa top 1 lah, nomor 1 lah. Jadi kita sebelum ke ininya ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama share, karena setiap like, subscribe, dan share kalian itu sangat membantu untuk berkembangnya channelku ini. Oke, kita langsung aja ya, kita klaim aja. Nah, ini kita klaim ya, lumayan bisa dapat 15 promo diamond. Nah, terus waktu di sini, nah kita itu jangan langsung mulai ya, soalnya kenapa? Ini cara istilahnya salah satu channel yang aku ikutin ya, dia itu bisa dapetin musuh tuh musuh bot gitu. Tapi kalian ada triknya gitu. Yang pertama itu jangan dulu tekan tombol mulai ya, sampai tanggal 27 malam atau 28 pagi gitu. Jadi tunggu aja sampai 28 pagi kalian, maksudnya di Indonesia gitu, waktu Indonesia. Terus abis itu connect sebelum tanggal 20 apa setelah tanggal 28 pagi itu, sebelum masuk, sebelum klik mulai, kalian harus connect VPN dulu ya, sebelum login ke Mobile Legend. Kalian bisa connect VPN, terserah lah pakai VPN apa, VPN pokoknya yang kira-kira itu sepi pemainnya Mobile Legend gitu, kayak Brazil, Portugal, Mongol gitu ya. Coba aja dulu. Nah, terus setelah connect VPN baru kalian bisa klik mulai. Jadi jangan mulai dulu sekarang gitu, soalnya kalau kalian mulai sekarang yang pasti kalian bakalan musuh beneran gitu. Dan dia ngeklaimnya itu setelah melakukan cara ini ya, dia itu ngeklaimnya bisa sampai top nomor 1 gitu. Nanti aku share lah di ininya ya, ada screenshotnya. Nah, jadi kan ini hingga 28 ya, jadi pokoknya sebelum jam reset server gitu, kalian ikut, baru kalian ikut gitu. Nah, setelah itu, ini yang cara yang kedua, itu kalian biasa biasa pakai chat gitu kan ya. Kalau chat itu sekarang kan susah ya, chat itu cuma yang chat apa tuh, yang bintang pagar, sub type ini ya, sub type pagar lagi, terus strip ini 2110 strip. Nah, ini aku copy dulu, salin. Nah, ini kan gagal biasanya. Oh, nggak bisa, malah udah nggak bisa. Nah, ini caranya gimana supaya bisa pakai small horn ya. Nah, di sini kalian tempel. Nah, dia langsung ikut nih. Nah, caranya gitu. Jadi pakai small horn. Jadi kalian harus punya small horn yang banyak. Baru bisa ikutan, oke? Kalau small horn ya kalian buruan belilah. Buruan beli small horn itu berapa sih? Paling nggak banyak lah. Apa nggak ngabisin banyak uang lah. Aduh, sorry. Ya mungkin gitu aja. Kalau kalian suka sama video ini, tapi aku make cara itu nanti ya kalau udah masuk ya. Jadi sekarang belum dulu. Nanti waktu ini udah apa, waktu aku udah ngikut di tanggal 28, nanti aku update tanggal 28 pagi, aku update, aku ikutin. Baru nanti aku pakai cara itu, oke? Mungkin gitu aja. See you next time.